Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman, jadi kita kali ini bakalan bahas tentang harapan update Busit versi 3.7 teman-teman. Karena udah lama juga ya teman-teman, udah dari bulan 6 kalau nggak salah. Jadi udah sekitar 2 bulan Busit itu belum ada kabar lagi nih cuy untuk kedepannya. Jadi kayaknya udah bisa lah kita buat video harapan update gitu ya cuy. Meskipun ya gue nggak tahu nantinya ini bakalan dilirik atau nggak sama developernya teman-teman. Yang penting kita buat aja dulu ya teman-teman. Nah sekarang kita lagi pakai OBB dari Men's Gaming yang kemarin itu ini ya, udah pernah kita review untuk linknya, kalian cek aja di video kita sebelumnya cuy. Jadi ini lebih real banget dan enak banget dimainin pak. Ini saya mau tanya dulu ke kalian, ini pak videonya patah-patah atau enggak ya? Karena ini kayaknya sih mulus banget ya kan, tumben gitu. Ini sambil record bisa mulus dengan grafik high semua nih teman-teman. Nah jadi kita kembali fokus. Oh shit, baru aja mau fokus ke pembahasan, udah dikasih cobaan aja ya kan. Waduh. Nah jadi kita bakalan bahas tentang harapan update Busit versi 3.7 teman-teman. Nah di sini saya pertama-tama mau bilang ke kalian, kalian komen aja nih teman-teman apa harapan kalian untuk update Busit versi 3.7 nantinya teman-teman. Untuk saya sendiri sih saya cuma berharap nantinya kalau Mabar itu bisa pakai mod ya, pakai mod dan ini apa namanya, ada trafficnya teman-teman. Untuk yang lain-lainnya sih gue gak berharap lebih, karena di Busit ini udah bagus banget sih. Untuk fitur mod map gue rasa bisa dikesampingkan aja cuy, karena lebih enak Mabar itu tapi ada trafficnya gitu ya kan. Setidaknya walaupun gak bisa pakai mod tapi ada trafficnya teman-teman. Karena kalau Mabar gak ada traffic itu serasa sepi banget di jalanan ya kan. Tapi gak tahu dah itu perasaan gue aja atau gimana ya kan. Yang jelas gue ngerasain itu teman-teman, karena terlalu sepi juga kurang enak men. Jadi gue berharap semoga aja nantinya itu ada ininya cuy, bisa di pakaiin traffic kayak ETS2 kan, Mabarnya ada traffic jadinya lebih seru gitu cuy. Tapi entahlah, tapi gue yakin sih semuanya pasti berharap yang sama cuy, Mabar pakai traffic itu lebih jauh lebih enak ya kan cuy, daripada kosongan sama sekali, karena terlalu sepi juga kurang enak teman-teman. Tapi di sini kalian bisa tulis aja cuy di kolom komentar apa harapan kalian untuk update Big Busit berikutnya cuy, karena nantinya bakalan saya buatin video part 2 nya cuy. Ini tanjakannya lebih tinggi daripada yang kemarin ya. Parah sih ini cuy, tinggi banget tuh tanjakannya cuy, gila. Nah jadinya kalian bisa tulis aja cuy harapan kalian. Gue mau lihat nih apa aja sih harapan-harapan player Busit untuk update Busit kedepannya ya kan. Tapi gue juga gak tahu nih, makanya tulis aja cuy. Ini enak banget sih nyodrek di sini cuy, hati-hati cuy. Harapan kalian, semoga aja harapan kalian itu nanti bisa saya satuin dan saya buatin video teman-teman. Pasti gue yakin banyak yang minta sama dengan saya, itu Mabar tapi ada trafficnya. Tapi gak tahu juga ada, pasti banyak juga sih yang pengen kayak gitu ya kan. Oh maksa banget cuy. Aduh gak pakai perkiraan nih. Waduh maksa banget ya kan, kejar target banget sih dia. Fokus, jangan sampai gara-gara ngelihat yang tadi kita juga jadi ikutan ya kan. Waduh. Oke, kita jalan tipis-tipis aja, Pak. Nih. Nah, tapi di samping itu semua pasti banyak juga yang minta pengen ada mod map gitu. Karena mod map itu kalau udah ada, udah sih fix. Walaupun nggak bisa Mabar ada traffic, tapi udah ada mod map, ya itu udah enak banget cuy. Itu ada dua pilihan itu sih cuy, Mabar pakai mod atau bisa ada fitur mod map. Itu pilihan yang enak sih, kalau dikasih dua pilihan itu gue pilih Mabar, gue pilih yang mod map aja lah teman-teman. Tapi nggak tahu juga ada, semoga aja developernya ngeliat video ini teman-teman, karena kita udah nungguin nih, udah boleh lah, udah layak untuk update karena udah 2 bulan lebih juga ya kan. Malah mundur udah 2 bulan lebih gitu, udah pantas lah untuk diupdate lagi ke depannya cuy. Gigi berapa sih, gigi 1 ya. Oke gigi 2 masuk. Gue yakin juga semua pemain Busit udah pada nungguin nih, udah pada nanya-nanya kapan update-nya nih, udah 2 bulan lebih gitu kan. Gue juga sih sebenarnya juga, karena memang udah lumayan lama juga nih, tapi belum ada kabar-kabar lagi untuk mengenai updatean Busit ini teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman, mungkin kalian bisa tulis aja, ini rute ekstrim banget cuy, gila sih. Waduh ekstrim parah. Hati-hati men, ini ngeri sih.
Kalau trafiknya rame, salah-salah kalian bisa nabrak di tikungan itu karena ketutup, benar-benar tikungannya tajam. Oke, loading map pak. Padahal di depan masih ada jalan. Tadi gue penasaran, kirain bakalan lebih ekstrim lagi nih, teman-teman. Ternyata langsung loading map. Ini loading map ini setelah ini apa ya? Gue nggak tahu cuy. Jujur udah nggak pernah lagi narik. Oh, ini di daerah mana nih? Oh, ini yang ada pasar itu ya? Coba deh kita belok cuy, ini gue penasaran nih, ini kayaknya lokasi markasnya si pasar baru itu yang Muhammad Ainul Yakin, cuman ini beda arah aja sih. Tapi entahlah, ini kan, entahlah cuy, makanya kita coba lihat aja, gue ingat si lokasinya. Meskipun gue gak lagi pasang mod itu, tapi setidaknya tahu lah ya kan. Nah, ngelewatin jalan rusak ini gue jadi ada harapan lagi nih cuy. Waduh, ini suspensinya enak banget pak. Harapannya itu apa ya kan, biar bisa ada debunya cuy, memang ini nggak terlalu penting, tapi ini sangat berguna cuy. Kalau ada debunya itu menambah keasikan kita untuk bermain teman-teman. Tapi nggak tahu lah itu untuk kalian juga atau cuman saya doang, karena kalau kayak gini kan ini lewat jalan jelek tapi nggak ada debu itu serasa sama aja di jalanan yang bagus ya kan. Kok miring banget, ternyata lagi ini ya kan, kita kelewatan tadi pak. Wih, enak banget cuy. Waduh. Nah, ini OBB-nya pun udah mantul banget, teman-teman. Udah mendukung banget kinclong silau gitu ya kan. Jadi kalian bisa tes lah mod ini cuy, mod OBB ini juga. Ini udah jadi rekomendasi juga untuk kalian yang nunggu buset update itu bisa pakai ini juga cuy. Karena ini fiturnya itu simple dan tidak menghilangkan keaslian dari buset tapi tetap enak untuk dimainin, teman-teman. Nih. Oh, jalan alternatifnya panjang juga ya. Gua gak pernah sih lewat sini cuy. Tapi entah kecuali ini jalan di pasar baru mirip Muhammad Ainul Yakin itu. Kalau itu gua udah pernah cuy. Tapi selain itu gua belum pernah sih explore di daerah ini. Karena udah jarang banget narik-narik di buset. Palingan kalau main itu cuma untuk review-review mod map gitu atau markas-markas cuy. Oke, udah mentok. Oh iya, ini lokasinya sini. Ada perbaikan jalan ya. Penasaran nih. Kita mau cek lah perbaikan jalan di sini tuh apa nih. Oke, kita explore. Oh, lebar juga cuy. Tuh. Panjang loh. Tapi entah ini pasti mentok sih biasanya. Wah, kayak gak ada habisnya cuy. Wih. Lebar cuy itu. Masih ada jalan lagi ke bawah sana ya. Nggak tahu deh, nggak kelihatan pak, udah mentok kamera kita ya kan. Coba pakai foto mode, kita perluas pandangan sampai seluas-luasnya gitu, kita naikin dan kita geser cuy. Iya sih, itu masih ada jalan men. Itu kemana ya? Oke, next kita bakalan explore cuy. Kalian ingetin cuy biar kita explore lokasi ini men. Nah jadi teman-teman, inilah dia harapan kita update untuk buset versi berikutnya cuy. Kalian komen aja menurut kalian gimana, apakah kalian setuju dengan saya atau enggak, kalian bisa komen teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat cuy, dan ya sampai jumpa di video berikutnya.